Ini kalau dilihat dari pasarnya, kalau dilihat dari penampilannya, udah ketebak ya, kita mau nyari apa ya? Babi guling. Babi guling biang dia. Tapi tenang, tenang. Kita kan udah sering kesini ya. Udah berapa kali kayaknya? 5 kali ya. Tapi kali ini kita nggak cuma nyari babi gulingnya ya. Nyari kikil juga. Kita mau nyari kikil ya, kikil yang katanya istimewir. Nah, yang pasti di sini. Di sini katanya kikilnya itu nggak cuma jumbo. Tapi murah ya, murah banget. Gimana murahnya? Murah banget. Nah, kikil yang murah banget ya. Selain murah, katanya kriuknya juga istimewir ya. Nah, coba cek. Ini pasti orang-orang udah bosan sebenarnya, tapi tenang aja. Kali ini enggak cuma makan babi gulingnya ya, tapi ada kikilnya. Ini walaupun pakai kikil, tapi ya tetap wajib menu babi gulingnya. Ini langganan di sini, Bu, punya, Bu. Oh, dari sini. Wih, langganan di punya, walaupun hujan-hujan tetap nyari babi guling, Bu ya. Istimewir. Ini babi guling emper paling istimewir di Bali nih. Babinya jumbo-jumbo, tapi kriuknya super. Wih. Biar pikir nyeker. Ini porsi berapa namanya, Bu? 15 ya. Wih, 15 udah kayak gini. Belum lagi disiram kuah. Wih, istimewir. Nah, ini ceritanya sekarang kita tumben ya, pertama kali nyobain kikil. Kikil, Bu ya? Iya. Nah, jadi kikil. Ternyata kikil itu baru tahu kalau harganya itu beda, Bu ya. Ada kikil depan, ada kikil belakang. Nah, kikil depan lebih mahal, Bu ya. Lebih mahal lagi. Karena lebih gede. Kalau ini kikil apa, Bu? Tadi, Bu? Yang belakang. Kikil belakang ya. Kikil belakang 30. Keren. Ger. Ya. Yakin? Yakin ini bisa ngabisin kikilnya ini? Segede gambreng ini. Belum lagi yang menu 15.000 tapi porsinya porsi melimpah ya. Cepat-cepat gimana rasanya kikil ini, penasaran ini. Tetap kriuk ya. Jadi walaupun ini kikil, tapi kayaknya kriukannya tetap dapat ya. Jadi babi gulingnya jumbo segini gedenya. Ya teman-teman, ya kikilnya juga gede. Porsinya melimpah. Jadi kalau beli menu kikil itu juga dapat bumbu-bumbunya ya. Nah, wis langsung dites ya, kan. Tapi biasa sebelum dimakan ya di absen dulu. Kalau yang menu biasanya ini dapatnya biasa kulit, singkong, terus apa gini? Gorengan. Ini 15.000 segini nih porsi paling terjumbo ya. Oret, wih, lengkap. Tum, ya, datum juga lawar, lengkap wis. Di sini. Coba tes suapan pertama. Ini kikilnya belakangan ya? Belakangan. Istimewir ya. Gimana? Worth it enggak? 15.000 segini. Worth it banget ya. Belum lagi kalau ketambahan kikilnya ini ya. Ya pada rasa kikilnya ini yang ditunggu-tunggu sama netizen ini. Masih kriuk ya? Lulu, wih, babinya dipindah. Wih, ada kikilnya. Itu, ambil kikil lagi tuh. Kikil yang depan. Itu kikil yang depan, Bu ya. Wah, ini kikil yang depan segede gambreng. Gedean yang depan daripada yang belakang. Enak. Wih. Puas ya. Jadi kali ini khusus edisi mukbang kikil ya, mukbang kikil babi guling. Biasanya kan jarang kita khusus makan kikil ya. Iya. Tapi karena udah kadung sering kesini, biar nggak bosen ya ngelihat yang kikil. Jadi porsi kikil 30.000, kikil belakang ini segini ya, worth it ya? Worth it banget. Jadi cuma ada 4, Bu ya, 4 porsi ya kikil ya. Kakinya babi cuma 4. Iya. Tak kira satu kaki depan itu bisa jadi berapa porsi gitu. Ternyata satu porsinya jadinya sak piring gini toh, sak ingke gini. Itu apanya? Kulitnya ya.
Tapi yang bikin enak ya suasana ngempernya ini nih. Bisa ngelihat langsung live babinya ini di potong-potong lagi. Jadi kalau kepengin ke sini ya anggoin, datangnya sore. Jangan terlalu pagi, jangan terlalu malam. Biar fresh babinya. Kok udah habis ya? Mana? Kikilnya ini enggak anu. Kikil-kikilnya udah dicoba nih. Kerang-kerang. Nah. Berarti kikilnya ini enak dijambal ya? Dijambal. Sendi-sendinya yang di kikilnya ini enak banget ini. Wih, kriuknya ya. Nah, ini sampai bingung ya. Bingung milihnya apa karena panas? Bingung milihnya ya. Wih, kriuknya. Waduh, awas copot giginya itu. Enggak ya? Wih. Jadi yang bikin enak itu ya shred ini ya, sendi-sendinya, kulit-kulitnya yang nempel di kakinya itu yang bikin enak ya shred. juicy banget. Kalau kriuknya sih gak terlalu kriuk, tapi ya ini yang dicari kan sendi-sendinya ini, juicy-nya, gurih-gurihnya di dalam kikil. Ini bumbunya gak diaduk di kikilnya deh. Pedes banget. Jadi enak-enakan originalnya ya. Original. Lanjut. Ya, bisa ini? Ya. Sih, bisa. Mungkin aku tadi buka ada bumbu, ada orang sih ada. Serem ya. Wih, ini enaknya. Enaknya ngemper babi goreng di pasar itu. Harganya murah, ya kira-kira. Rp15.000 dapatnya kayak gini ya, berarti murahnya gimana? Murah banget. Nah. Ini Pak Dian di buka-buka tengahnya nih. Dapatnya ada berapa sih? Oh, kulit lagi. Oh, tulang-tulangnya yang gede juga ya termasuk ya. Wih, ini yang enak ini. Wih, ini ceker-cekernya juga ya. Tapi walaupun kikil tapi motongnya sempurna ya. Ya kan masih kuat. Wih. Ini satu porsi sendiri ditambah porsinya kikil kayak gini. Aduh. Tapi ya tetap ya. Walaupun sebanyak ini 15 sampai 30. Oh, enggak sampai 50 ya, cuma 45 ya. Wih, 50.000 tapi dapatnya kayak gini ya, worth it ya. Apalagi sensasi dapat bagian babi guling yang langka. Cuma 4 kaki kikil. Tapi enak banget ya. Suasananya ngemper di sini dulu. Nah, kita lihatin mbak-mbaknya buatin ini. Yang enak di sini tuh ya ini. Nonton mbak-mbaknya waktu buatin babi gulingnya ini. Nah, pokoknya kalau pengen nyobain, bisa bayar aja sendiri ya kikilnya ini ya. Nah, lanjut. Ya sudah lanjut. Thanks for watching ya. Kita habisin makan dulu. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe terus kuliner. Betul.